Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Mas Bro Teknik? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dimurahkan rezekinya dan tentunya dilancarkan segala urusannya. Pada kesempatan kali ini untuk mengawali tahun 2024 ya. Saya ucapkan selamat tahun baru 2024. Ya, pada awal tahun ini Mas Bro Teknik alhamdulillah kedatangan sebuah kabel, informasinya dari yang punya putus ya. Baik, langsung saja kita mulai cara memperbaiki roll kabel ya, dengan kerusakan kabelnya ada yang putus. Nah, ini pertama kita buka ya, kedua skrup. Di sini ada skrup ya, kita lepas dahulu. Nah, ini bisa kita lihat ya, bahwa kerusakan kabel ini kalau kita tadi cek ya, di sini ada dua kabel yaitu warna merah dan warna hitam. Mana yang putus ya, kita ulangi lagi, kita tunjukkan dengan alat ukur ini. Ini kita cek, kita pastikan dulu alat ukurnya nyambung atau tidak. Nah, ini alat ukurnya normal. Nah, kita cek untuk kabel merah ya, kita tunjukkan. Nah, ini kabel merah ini nyambung ya, terlihat nyambung. Kemudian untuk yang kabel hitam ini nyambung juga. Nah, artinya di sini yang putus di mana ya, ini kita harus lihat lagi apakah saklarnya atau dari mana ya. Ini kita coba cek untuk saklarnya. Nah, ini kita tes saklar sendiri apakah ini nyambung atau tidak. Nah, ini kita tes, ini nyambung ya, untuk kabel di sini nyambung. Kemudian untuk kabel ke sini, nah, ini kita cek ya, ini sudah posisi on ya, harusnya ini nyambung, kedua kabel ini harusnya nyambung. Nah, ini ke sini nyambung. Kemudian bagaimana ini kok bisa tidak nyambung? Ya, ini kita cek lagi ke sini, nyambung ya. Ini sini nyambung. Ini kalau kita urutkan lagi di sini, ini tadi ini nyambung. Ya, cukup. Ya, ini kerusakannya di sini ya. Ini kabelnya ini hanya ini kendor ya, ini kemungkinan besar ini yang menyebabkan putus nyambung ya. Ini bisa terlihat, ini harus diperbaiki dengan cara di solder ya. Ini nanti kita solder supaya lebih kuat. Cukup kabel yang sambungannya kurang kencang ini ya, kurang kencang, kita lakukan penyolderan saja supaya ini sambungan lebih kencang. Ini kita lakukan penyolderan di sini. Thank you.
Kita tes ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.